harus bikin laporan polisi kehilangan Luna sama Safa. Sampai sekarang Bu Meta belum pulang juga. Apa kita tetap tunggu di sini? Apa gimana? Kita tetap tunggu di sini sampai ada perintah dari Pak Gani. Lo berdua nggak mau kan sampai dihukum sama Pak Gani? Nggak. Dan gue kesel banget sama Bu Meta. Dia ngasih kita makanan yang super pedes sampai akhirnya perut gue sakit, mules. Iya, itu dia. Gara-gara itu, dia berhasil nyelinap keluar. Gue nggak nyangka. Ternyata semuanya cuma trik Bu Meta. Mana sampai sekarang Bu Meta belum pulang. Dan Bu Nuna juga belum ada kabar. Jadi gue khawatir. Kalau sampai Pak Gani tahu Bu Meta itu kabur, bisa habis kita. Mudah-mudahan aja Bu Meta bisa pulang sebelum Pak Gani datang. Maksud kamu apa? Pak Gani. Ikut saya. Jadi Bu Meta itu bisa pergi dari rumah ini tanpa sepengetahuan kalian. Begitu? Ampun Pak, saya minta maaf. Maaf kamu bilang. Saya minta maaf atas kelalaian saya Pak, sehingga Bu Meta bisa kabur dari rumah. Tugas kalian itu cuma satu. Mengawasi Bu Meta supaya nggak pergi dari rumah ini. Sesusah itu. Maafkan saya, Pak. Tapi saya sudah periksa ke dalam rumah. Saya itu butuh Bu Meta supaya Bu Nuna itu bisa punya persembunyiannya. Kamu ngerti nggak? Saya minta maaf. Bantu Rif. Mudah-mudahan anak buahnya Gani udah gak ada di rumahku lagi. Kalian sembunyi sekarang. Cepat. Alhamdulillah, rumahku udah sepi.
nggak ada lagi ditongkrongin sama anak buahnya Gani. Ternyata enak juga ya pakai mobil fasilitas kantor. Jadi kan kita kalau jalan-jalan siang gini adem, nggak panas-panasan lagi. Dan lagi kenapa sih kalau lu baru pengen naik jabatan, coba dari dulu kan enak tuh. Gue juga jadi ketularan enak. Aduh, emang susah ngomong sama orang yang suka naik motor biasa kena AG angin gelembung. Bisa aja lu. Ya, namanya rezeki orang itu kan beda-beda. Nah, kebetulan rezeki gua sekarang tuh lagi bagus. Makanya sekarang gua bisa ngajak lu duduk di tempat yang adem, yang nyaman, yang kena AC, seger. Gaya lu. Itu celana lu kotor enggak tuh? Jok gua ntar bisa kotor tuh. Ah. Karena gua bersih, sombong banget sih, takut banget jok kotor. Baru, ini baru. Tau gak lo? Paham gak baru? Dan. Apaan? Itu kan si Baskara. Lah, iya. Itu kan si Bas. Tumben banget. Itu anak bawa motornya pelan. Coba, lo ikutin deh. Pelan-pelan aja di belakang motornya. Oke. Gue juga penasaran. Itu anak mau kemana ya? Kita ikutin. Hah? Itu si Baskara oleng dan gawat Ki. Dan gimana nih? Bahaya nih. Dan ini kita nggak bisa diem nih. Lu susul. Gue pengen teriakin dia biar dia minggir. Iya. Ayo, cepetan. Berisik banget sih. Iya, ini gue lagi usaha mau deketin dia. Ah, udah. Gak usah banyak ngomong. Ya. Oleng. Minggir. Aja kelakuan si Bas, kenapa sih itu anak? Bas! Ya ampun, Bas! Ya kan tuh si Bas jatuh! Tuh! Bas, helm dulu! Pelan. Angkat. Ya Allah, berat banget sih lu, Bas. Aduh, Bas. Aduh, lu ngapain sih? Enakan juga jatuh cinta, Bas, daripada jatuhin diri lu ke aspal. Bas, lu gak apa-apa kan? Atau gak kita periksain aja dah? Takut terjadi sesuatu. Ayo kita ke rumah sakit. Pelan-pelan. Berat amat sih lu, Bas. Makan apaan sih lu? Hati-hati, Bas. Pala lu. Hati-hati. Pala. Ada aja lu, Bas. Pala lu. Lu ikutin gue ya dari belakang. Iya. Gue mau bawa Bas Makara ya. Iya. Kok handphonenya gak bisa dihubungin, Nuna? Gimana caranya aku bisa tahu kabarin Nuna sama Safa kalau handphonenya gak aktif? Ada apa ya? Apa jangan-jangan Nuna ada masalah lagi? Apa handphonenya di tangan orang lain terus gak bisa dihubungi? Aduh, gimana ini ya? Benar saran Mas Bowo.
aku harus bikin laporan polisi kehilangan Nuna sama Safa. Aku telepon sekarang. Gak perlu telepon polisi. Kenapa? Wajar kan kalau mama telepon polisi karena mama kehilangan anak sama cucu mama? Sini. Aku bisa kok cari Nuna sama Safa ketemu. Gak perlu polisi. Kamu takut kalau mama lapor polisi? Kamu takut kalau sampai polisi tahu kan pekerjaan haram kamu? Iya kan? Maaf. HP mama akan aku pegang. Nah mulai sekarang, pergerakan mama akan aku awasin terus. Jadi tolong mama jangan keluar dari rumah ini. Enggak. Mama gak mau diatur sama kamu. Balikin. Tolong balikin HP mama, Gani. Ma. Kamu jangan kurang ajar sama mama. Itu barang pribadi. Udah dengerin aku, Ma. Ini demi kebaikan Nuna sama Safa. Jangan ikutin aku. Di kunci. Gani! Gani! Gani, buka pintunya, Gani! Gani, jangan kayak gini sama mama, Gani! 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 Balikin HP mama! Gani! Hari ini kalian saya maafin. Tapi kalau sampai kalian teledor lagi, saya nggak akan segan-segan untuk menembak kalian. Kalian awasin terus pergerakan Bu Meta. Jangan sampai dia meninggalkan rumah ini. Karena keberadaan Bu Meta sangat penting bagi rencana saya. Kalian paham? Paham, Pak. Rudy, HP ini akan menjadi tanggung jawab kamu. Kamu kontrol semua telepon yang masuk ke sini. Jangan sampai jatuh ke tangan Bu Meta lagi. Baik, Pak.